kebanyakan para peternak itu mereka beternak itu hanya sebagai hiburan. Untuk skala bisnis nggak mungkin kita harus ngandelin ngarit. Oleh karena itu kita sebisa mungkin dengan lahan yang kita punya kita maksimalkan supaya kita ngarit nggak terlalu jauh-jauh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih sobat Kenang Jelajah semuanya. Kali ini saya Fadil Ramadan lagi main cukup jauh nih. Cukup jauh dari Bogor karena kebetulan ada beberapa agenda ke arah sini. Terus kalian nih main ke tempatnya siapa kan? Kang Sihab. Kang Sihab. Ini di mana kita kan? Sekarang kita ada di Desa Pasir Lanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Jadi ini nanti selain kesini kita juga bakal lihat kandang sapi di tempat lain ya. Iya. Iya, jadi kesini dalam rangka silaturahim lah ya, silaturahim sama Kang Sihab. Yeah. Kemarin karena Kang Sihabnya udah duluan main. Udah silaturahim ke Bogor, kita balas nih. Kita balas silaturahimnya sekarang kita main ke Sumedang. Nah, ini lagi di lahan apa nih Kang? Asalnya lahan ini tuh kita fokuskan untuk sapi dan ayam. Pokoknya segala jenis usaha yang saya dan ayah saya kembangkan. Tadinya tuh asal-muasalnya akan kami fokuskan di lahan ini. Cuman karena ada satu dan lain hal ya, sehingga sekarang dialih fungsikan. Sekarang hanya untuk pembuatan pakan doang. Tepatnya penanaman pakan. Penanaman ya. Jadi lahannya ada luasnya ada berapa nih? Perkiraan saya sih kurang lebih antara 5 sampai 6. Ini kita lihat ya itu tanamin rumput itu Kang. Ya, rumput banyak jenisnya. Kalau nama-namanya mungkin Kang Farli yang lebih tahu. Ya. Karena saya juga beli bibit itu dari Kang Farli gitu. Iya, jadi kemarin tuh beberapa kali ya beli ya waktu kita ada indigo vera, ada juga pakcong juga kalau enggak salah deh, saya lupa sih. Terus ada biovita sama biogras. Terus emang Kang Sihab ini udah punya juga ya peternakan sapi ya? Saya sudah punya juga peternakan sapi, tapi di beda tempat. Di beda tempat. Nanti kita lihat juga ya. Iya. Yang udah ada di sini apa aja yang nanam? Oh ini ada kandang ya? Udah ada kandang. Ya, tadinya kan seperti yang tadi saya omongin sebelumnya, tadinya kami tuh mau fokus di sini semua jenis usaha yang kami punya kita akan fokuskan di satu lahan ini tadinya. Ya, cuma karena ada satu lahan hayo, ya, jadilah. Penting juga ya faktor. Ya, faktor eksternal ya. Eksternal kadang-kadang ada juga. Jadi usaha itu kadang-kadang apalagi di bidang peternakan ya. Iya. Jadi kita nggak bisa ngelihat faktor yang kita bisa ingin aja. Tapi kadang-kadang ada macam-macam lah ya. Iya. Contohnya kan kayak di sini akhirnya masih tertunda. Insya Allah masih tertunda. Ya. Insya Allah kedepannya kalau emang nanti kita sudah bisa menyelesaikan faktor eksternalnya, pasti akan kita isi juga. Karena sayang. Iya. Lokasi ini udah luas dan kita pun sudah membuat konstruksinya sedemikian rupa. Ya sangat mubazir kalau kita nggak optimalkan dan kita tidak fungsikan. Nah ini kayaknya tadi ini buat sapi perah ya? Tadinya ini untuk sapi perah yang sudah siap perah. Kayak ini model freestyle gitu ya, jadi ya tinggal makan di sini terus bisa apa? Diabur lah ya, jadi mereka bisa jalan-jalan ke sini. Apalagi kan sapi perah tuh dia betul lebih banyak gerak ya. Yeah. Karena kan pasti seringnya bunting. Seringnya bunting. Gitu. Nah, justru malah sebenarnya sapi perah tuh kalau yang sudah produksi jangan terlalu banyak gerak. Karena kalau dia terlalu banyak gerak, yang dimakan sama mereka jadi energi. Bukan menjadi susu akhirnya. Habis ya. Iya. Ya akhirnya sedikit lah. Paling kita aburkan tuh cuma buat berapa jam. Biar nggak terlalu kram aja kakinya. Tanya gitu rencananya. Ini kapasitas berapa ekor ini tadi ya? Ini tuh 30 kalau saya nggak salah ya. Rencananya di atasnya tadinya mau kita bikin juga kandang koloni untuk sapi potong. Potong tadi. Termasuk buat kandang sapi perahnya juga. Jadi di sini mah khusus untuk perah doang. Ketika sudah diperah ya dimasukin ke kandang yang beda lagi. Jadi tadinya yang di kandang satunya itu mau dipindah ke sini ya? Tadinya. Oh ini ada apa nih Kang? Ada tanaman lain nih kayaknya. Ya ini jagung buat
tambah-tambah karena kebetulan waktu saya main ke tempat Kang Fahri juga kan kita sudah ya sharing-sharing kan. Emang salah satu yang komponen gizinya lumayan komplit kan emang di jagung. Iya. Ya, akhirnya saya dan Bapak memutuskan kita harus tanam jagung juga ada akhirnya. Iya, saya juga baru tahu karena kesini ya. Kan kemarin kan ceritanya paling nanam rumput sama iya. Indigo Vera terus ternyata pas sudah main kesini tanam lahan jagung juga nih. Iya, karena kita pikir-pikir kebanyakan di Jawa Barat kalau kita ambil asbabnya kebanyakan para peternak itu mereka beternak itu hanya sebagai hiburan. Sementara udah kapasitasnya 10 ekor apalagi ke atas udah harus berpikir untuk skala bisnis. Iya benar. Dan untuk skala bisnis nggak mungkin kita harus ngandelin ngarit. Iya. Itu kan itu asbabnya. Oleh karena itu kita sebisa mungkin dengan lahan yang kita punya kita maksimalkan supaya kita ngarit nggak terlalu jauh-jauh amat juga. Iya benar. Dan kan kualitasnya juga sama apa ya kontinuitasnya juga kontinuitas ada terus. Itu betul juga sama balik lagi faktor pakan itu kan bisa bikin jebol keuangan. Nah, iya benar. Kan 80% 80% itu kan. Ya. Iya. Benar. Jadi makanya nanam ya Kang ya. Nanam akhirnya bagaimana caranya biar kita bisa seefisien mungkin. Gitu kan. Kalau di sini kalau daerah sini ngarit gimana Kang? Susah apa gampang nih? Apalagi udah di atas 10 ekor ya kalau mau. Balik lagi kalau kita bicaranya skala rumahan yang kapasitasnya mungkin masih di bawah 10 ekor. Mungkin ngarit masih bisa kita kita ngandelin pakan hanya dari aritan. Kita ngarit setiap hari. Tapi kalau untuk skalanya bisnis udah sangat susah karena kebetulan di tempat kami itu udah terlalu banyak perumahan. Iya sama. Udah banyak rumah, udah banyak bangunan lah pada intinya kan. Saya aja dulu sebelum menggarap lahan ini untuk bank pakan yang kerja itu sampai harus ngarit ke daerah Kadungora Garut. Jadi luar biasa tuh perjuangannya buat ngarit aja ya. Makanya akhirnya kalau udah tahu kayak gitu nanam sendiri akhirnya. Justru karena yang kerja ini curhat ke saya. Curhat capek tiap hari harus ngarit gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama ayah saya ya kita konsultasi kita ngobrol-ngobrol salahnya dengan Kang Fahri akhirnya kita memutuskan dibikin lah ini disulap jadi tempat untuk nanam pakan kita sendiri. Nah ini berarti ke sana nih kira-kira ada berapa luas yang tanamin rumput? Sehektar lebih ya? Kalau ditanamin rumput mungkin bisa dibilang udah ada di 80-90% 80%? Dari lahannya? Dari lahan udah hampir semuanya. Wah, Masya Allah. Banyak ya kalau ditanam, paling banyak ditanamin rumput berarti ya? Iya. Yang jagung paling yang depan doang. Oh yang depan sama ini nih? Iya. Ini aja baru yang tadi kita lewat itu. Oh itu yang tadi kita lewat ya? Tadi kita lewat itu yang tadi kata Akang ini rumput apa? Itu baru. Ambil dari yang di sini. Oh iya iya. Soalnya cuman tanaman liar doang. Cuma kata lihat mubazir ya udah tanamin aja. Akhirnya dimanfaatkan ya semua lahannya ya. Iya. Maksimal. Siap. Oke, paling gitu aja untuk lahan ini nanti kita lanjut ke kandang sapi ya. Kandang sapi. Siap. Oke, kita langsung lanjut ke kita sekarang udah di kandang satunya kan? Ya. Di kandang sapi. Ini nggak jauh ya? Ini masih satu desa, beda ya? Masih satu kecamatan. Oh, kecamatan. Desa udah beda desa. Main sekitaran tadi 15 menitan lah ya? Ya, 15 menit. 10 sampai 15 menitan. Nah, ini kapasitas berapa ekor nih kan? Kapasitas ini untuk 30. 30 ekor. 30. Cuma kalau sekarang hanya 10. Ini ya? Belum full. Oh, ya. Nah ini emang kayak tadi Akang bilang emang ini buat sapi perah ya awalnya ya? Awalnya untuk sapi perah. Ini berarti sapi perahnya ada berapa? Sekarang ada berapa ya? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 ekoran ya? 5 leman lah. Karena memang di sini ada koperasi juga ya? Ada koperasi juga di daerah Tanjung Sari. Jadi ikut koperasi ini, ikut koperasi. Ikut
koperasi. Jadi kalau pakan terus susu juga diambil sama koperasi. Juga disediakan ini juga ya, apa kayak mantri gitu ya? Kalau disediakan ya, juga. Kayak dokter hewannya lah ya, harusnya ya. Berarti ini udah dari kapan ya? Kalau ini mungkin dari 2015 kalau saya salah. Iya, 2015. Cuman waktu dulu belum terlalu serius, makanya paling cuma 2 gitu. Oh, awalnya hanya 2. Awalnya. Mungkin baru 2 tahunan ini lah. Kita baru mulai diseriusin. Terus sekarang juga ditambah kayak lebih banyak sapi potong ya, sapi dagingnya. Itu karena satu dan lain hal kita juga tetap harus mikir cari cuannya lebih besar. Kalau kita ngandelinnya di perah kayaknya agak lumayan susah kalau nyari cuannya yang besar gitu. Walaupun emang rutin ya kalau perah ya. Iya. Tapi kalau balik cerita pastinya agak tipis ya. Agak tipis, makanya jadi kita berstrategi perah tetap kita jalani tapi untuk menutup operasional. Iya. Kalau kita pengen nyari yang berarti lumayan besarnya, kita main di foto. Strateginya apa yang kita masih pikirkan? Oh iya, apakah nanti mungkin itu breeding? Nanti mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya nanti ya, di luar inilah. Ini katanya baru datang nih, ya PPO nih. Ya. Yang cakep-cakep nih. 5 dari Semarang, 6 dari Kebumen. Oh, 5 dari Semarang, 6 dari Kebumen. Yang ini dari Kebumen ya? Yang lebih besar ya? Yang lebih besar, setahun lebihan lah kalau misalnya. Yang ini berarti dari Semarang. Dari Semarang cuma 1, 2, 3, 4 ya harusnya. Oh, saat ini pakannya pakai apa Jok? Kalau pakan kita didominankan ke jerami, tapi tetap kita kasih juga kayak konsentrat terus pakan olahan. Tapi ya sedikit aja lah, karena kita kembali lagi itu mikro. Oh, sementara ini apa ikan juga mungkin masih penyesuaian juga ya. Iya, masih penyesuaian juga. Berarti udah berapa lama ya? Belum sebulan. Belum ada sebulan. Baru kemarin datang. Belum mingguan, ada lebih. Minggu kemarin mah, malah. Oh. Minggu kemarin malah kalau saya enggak salah ingat. Cuman nyelang sehari kok dari yang Semarang ini sama yang Kebumen datang. Oh, iya. Memang ini udah pada seger-seger sih kalau saya lihat ya. Udah, maksudnya udah lumayan lah gitu. Iya, itu kan balik lagi ketika dari pihak kami main ke tempatnya Kang Fadli kan kami sharing kan. Iya. Dan dikasih nasihat kalau emang pengen sapi yang agak kuat di agak kuat kesehatannya ya PO ya. Oh, emang benar sih. Akhirnya kami beli PO lah. Alhamdulillah nih, semoga sih bisa berapa acaranya terus juga sapi bisa cakep-cakep. Amin. Nah, kalau ini ada ini ya, sapi perahnya ya. Ada perahnya juga. Itu ya boleh dihilangin yang kornya. Kan lumayan ya, nambah-nambah buat ya, harian kan. Nama-nama oh, buat harian. Ini berarti yang bunting ya nih kakaknya? Yang isi yang mana aja? Kalau nggak salah ini semuanya yang daerah sini. Isi. Oh, yang di atas. Iya, yang di garis ini semuanya isi. Kalau yang udah lahiran itu yang di sana. Oh, ada. Kalau yang ini satu nih. Sama yang dua isi. Ini ada ini cross nih. Cross Simental sama FH ya. Apa tuh ya kalau di Jawa tuh sebutannya? Ya, jadi ada cross sama FH. Kenapa tadi kan kalau kenapa nih mesen beli sapi yang Simental FK padahal susunya lebih dikit, kenapa tuh? Ya soalnya kalau di tempat kita tuh kebanyakan mereka berpikirnya kan si anak jantannya biar masih ada harganya. Iya. Karena nanti kan jantannya kan kalau anaknya jantan kan ada turunan Simentalnya ya. Iya. Jadi bisa buat bakalan buat sapi pedaging juga lah. Tidak terlalu drop sih kan. Lebih ke sana sih memperhatikan ya. Iya. Kan kan selain kalau sapi perah hasil sampingannya anakannya lumayan iya, kan. Dijual juga perdatanya. Cuman biasanya kalau masih murnian Eva ketika yang lahirnya jantan kan ya bisa tahu lah gitu kan. Harganya ya gitu deh. Iya. Oh itu juga ada betina tadi satu ya. Hmm. Dari apa Boyolali ya? Boyolali. Oke. Enggak salah. Apa yang ada?
istilahnya ada kebiasaan juga ya. Ada kebiasaan yang lahiran sebelah sini dari lahirannya. Ada yang ujung untuk yang lagi sakit. Ada yang sakit juga kan lagi sakit ya. Biar ada treatment tambahan. Kayak ya ya. Selain takut nyebar ya penyakitnya gitu. Berarti rencana ini gimana nih, selain mau dipenuhin dulu kah kandangnya apa gimana? Rencana sih untuk sekarang kita penuhin pasti, karena ya lebar juga kan. Ya sayang lah ada beberapa kandang yang kosong tetap diisi juga. Setelah itu kita strategikan pulang, kita susun strategi lagi. Kedepannya kita itu mau di arah mana? Fokusnya ya, gitu. Ya masih banyak PR lah ada ini ya kan. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Iya, nah, yang penting kan tiap saat ada perbaikan terus. Nah, ya, itu dia. Terus sedikit, sedikit. Ya, meskipun belajarnya lumayan, ongkosnya besar ya. Iya lah, apalagi kan sapi kan lumayan lah nilainya. Padahal dulu kita tuh nggak banget yang namanya memperhatikan kesehatan sapi, karena kita dulu mikirnya ah, warna pasti. Cuma semenjak kita waktu itu pernah beli pedetan, si mental 6 ekor, mati 4. Karena kita baru mulai mikir kan. Biasa tuh ya. Rupanya ya harus dipikirin juga faktor kesehatan, terus faktor sanitasi. Ya masih banyak ya. Masih sedikit-sedikit kita rubah. Jadi mungkin awalnya karena senang dulu ya. Awalnya terus karena senang. Miara aja. Akhirnya miara, pikir-pikir ada prospek untuk bisnis, ya akhirnya kita seriuskan untuk bisnis. Ya kita berani sedikit-sedikit lah. Baik kan mungkin si Akang juga sama Bapak sama-sama ada punya kesibukan juga ya. Punya, jadi ya ada kesibukannya masing-masing. Bapak masih tetap karyawan di salah satu BUMN. Saya juga ada kesibukan lain ya, saya juga ngurus sekolah. Oh iya. Tetap juga ada usaha yang lain. Usaha. Jadi ya pelan-pelan ini coba di benahi lah, kita perbaiki, kita benahi. Siap banget, ya. Itu aja kan. Makasih ini. Ya. Sudah di. Saya makasih juga karena sudah datang. Iya kan, balasan silaturahim. Ya semoga bisa terjadi terus ya silaturahim. Amin amin amin. Masya Allah. Maju makin sukses. Amin amin amin. Kita masuk kampanye juga. Amin amin. Nanti ya kita kolaborasi aja lah, saling membantu lah. Oke, gitu aja teman-teman, sudah selesai video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa klik like pada video ini juga bermanfaat, dan juga subscribe channel Kanang Juragan. Kita pamit ya kan? Ya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.